Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang. Surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama empat setengah tahun terakhir ini insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas e, dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan. Surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis. Saya juga baru akan pulang ke Jakarta. Kamis, mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal? gelanggang colong pelayu ya itu tadi karena etika etika itu adalah ekspresi dari moral etika itu adalah ekspresi dari kejujuran etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya nah itulah etika makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada presiden saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau, dan saya akan melaporkan. Saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.